Baik pemirsa Hadiah TV yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa, kadang-kadang ada yang masih tidur, bermimpi yang macam-macam ya. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang sedang mengaji Al-Quran di masjid, itikaf. Ada juga hamba Allah yang sakit di rumah sakit ya. Ada juga yang mendengar televisi ya. Melihat, mendengar. Jadi kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Jadi khilafiyah ini adalah kita jadikan sebagai rahmat ya. Karena tidak mungkin khilafiyah ini kita satukan. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ragamnya. Insting manusia ini tidak sama antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Begitu juga akal mereka. Jadi antara adik abang saja, satu ayah satu ibu, itu akan terjadi perbedaan ya. Misalnya kita kasih uang sama anak-anak, ini dekat hari raya, beli baju baru kalian. Kita suruh. Nanti anak kita akan pulang dengan baju warna berbeda. Pakaian yang celana yang berbeda. Kenapa kamu pilih ini? Jawab anak, saya suka ini. Kenapa kamu pilih warna ini? Jawab satu lagi, saya Pak suka ini. Itu menunjukkan perbedaan itu sebagai rahmat. Juga dalam memilih paham keagamaan ya. Paham ini tidak bisa kita satukan. Ada yang cenderung anak-anak kita menjadi santri, pergilah mereka ke daerah. Ada yang cenderung anak-anak kita ingin jadi insinyur, pergilah mereka ke fakultas. Ada yang cenderung anak-anak kita ingin ke fakultas kedoktoran, pergilah mereka ke fakultas kedoktoran. Jadi kita tidak boleh memaksa supaya anak kita misalnya masuk pesantren semua. Atau sebaliknya, tidak boleh juga kita memaksa anak-anak kita supaya masuk fakultas semua. Lebih baik kita beri kebebasan, sepanjang kebebasan itu tidak melanggar syariat. Silakan jadi dokter-dokter yang beriman. Silakan jadi insinyur pertanian, insinyur pertanian yang beriman. Silakan jadi tengku atau ulama alumni pesantren, tapi ulama yang beriman. Karena ulama juga dibagi oleh Rasulullah menjadi dua, ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama akhirat, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang beriman dan bertakwa. Sedangkan ulama dunia adalah ulama yang munafik, sesat, terkutuk, menjual-jual ayat Quran, menjual agamanya untuk mencari rezeki. Itu ulama su namanya. Ulama buruk. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang awam. Saya orang awam. Saya tidak mengklaim saya ini sebagai ulama. Makanya saya tidak berhak memutuskan misalnya simbat hukum, kita tidak boleh. Kita ini orang awam. Tapi kita boleh mukalli kepada ulama-ulama besar. Misalnya ulama-ulama besar di Aceh menganggap ya, salat tarawih itu 23. Kita sebagai orang awam, kita ikut 23 itu sah, Allah pasti menerima. Yang penting niat kita lillahi ta'ala. Di Aceh juga ada ulama besar yang berpendapat salat tarawih itu 8. Lalu kita mukalli kepada yang 8 itu, karena kita orang awam, juga kita kerjakan dengan ikhlas, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita beribadah itu niat lillahi taala. Yang tidak boleh adalah
bagi kita orang awam ini menganggap yang salah satu dari ulama itu salah. Misalnya kita klaim yang benar cuma yang 20, yang lain bid'ah, yang lain tidak betul. Itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Ya. Yang benar adalah 8, yang 20 itu bid'ah. Itu juga tidak boleh. Tetapi bagi mereka yang tingkat mujtahid, ulama besar ya. Misalnya ulama-ulama di MPU itu sudah termasuk ulama besar ya. Atau ulama-ulama di daerah mengklaim yang benar menurut kita misalnya. Lalu mereka itu mengajak murid-muridnya untuk melaksanakan seperti paham ulama besar itu. Itu belum masalah. Silakan. Silakan. Tapi ketika khilafiyah itu kita share di medsos misalnya ya. Atau kita ambil tindakan terus, kita memaksa kehendak, misalnya merebut masjid orang dan sebagainya, itulah yang tidak sehat. Itulah yang kita takutkan. Kenapa kita takutkan? Terjadi konflik agama. Padahal masalah, salah kecil. Masalah khilafiyah. Kita ingin damai di Aceh. Kita ingin tenang. Kita ingin nyaman. Jangan gara-gara masalah khilafiyah, masalah sunat ini, kita terpecah belah. Ingat, puasa cuma tinggal 20 hari lagi. 18 hari lagi ya. Jadi sebenarnya khilafiyah ini begitu selesai puasa, selesai. Selesai, tidak masalah lagi. Tetapi kalau kita berantem, berkelahi, itu tidak selesai bertahun-tahun. Siapa yang rugi? Yang rugi kita. Maka kita harapkan kepada teman-teman, kepada para penceramah, kepada ulama, kepada tengku, sayanglah kami orang awam ini. Janganlah membuat gaduh istilahnya ya. Jangan membuat gaduh. Ya. Berilah tausiah kepada masyarakat, tausiah yang tenang, yang bisa diterima oleh semua kelompok. Karena di masjid itu jemaahnya bukan hanya satu kelompok. Masjid itu milik umum. Di situ ada yang apa namanya? Yang NU, di situ ada yang Muhammadiyah, di situ ada yang Perti, di situ ada Al-Wasliyah, di situ ada orang macam-macam ya. Maka janganlah membuat ujaran kebencian. Katakanlah qaulan syadida. Jadi bahasa yang indah, bahasa yang lembut, bahasa yang tidak menyakiti hati orang. Baik pemirsa Aceh TV, barangkali guru saya ingin menambahkan. Silakan. Alhamdulillah. Ya maaf pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Ini masalah khilafiyah ini sebenarnya terjadi itu memang sudah dari dulu. Sedangkan Rasulullah ada berdoa, tiga macam doa. Satu permintaannya itu jangan sampai berdakwah. Umatku di akhir zaman jangan sampai berdakwah. Tidak. Mesti berdakwah dia. Mesti berbantahan. Ya, karena waktu dilihat itu apabila kita berbantah-bantahan, ya. Antara satu sama lain itu, pikiran kita ini, otak kita ini jalan, tidak beku. Ya. Ini hikmah semua. Maka dari itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan ini, ya semua ini kita ini khilafiyah terjadi itu bagi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama itu tidak ada masalah. Ya. Tapi yang bikin ribut sekarang ini yaitu yang ada pecah-pecah, yang puculok-culok bahasa Acehnya itu. Ini yang bikin ribut. Ya, waktu kita lihat di mana sumber sehingga kalian ini berantam atau ribut begini. Tahu ada satu orang yang itu namanya itu kalau misalnya bahasa Aceh itu dia bilang apa itu lalat merah rum. Ya, tukang pecah-pecah agak pergi sini, dia bikin begini, sudah kenyang ke sini, dia pergi ke sini lagi. Sehingga orang berantem. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi bulan Ramadan ini kita mesti keridaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang dikatakan ini apalagi kita ini sudah menuju marfirah ya. Ya, fase yang kedua. Jadi jangan sampai kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita ini tidak terima karena disebabkan kita punya ini berbantahan. Berbantahan-bantahan, membenci-benci, menyakit-nyakiti hati saudara kita. Nah, ini yang jangan.
Jadi itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini khilafiyah ini ya banyak sekali, apa bukan saja di bulan Ramadan, di luar-luar bulan Ramadan banyak juga. Seperti ada subuh ya. Subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Maka ini banyak sekali kita lihat. Ya. Jadi kita apabila kita menurut kita hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini akan berbahaya kita. Nah, jangan kita lawan, jangan kita menurutilah hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Kalau dapat kita berbanyak-banyak zikir, berbanyak-banyak membaca Al-Quran, berbanyak-banyak bersedekah. Karena bersedekah ini pun ya dunia dan akhirat. Ya. Sehingga dikatakan barang siapa yang meninggal dunia, yang ada membawa dia tiga macam. Pertama sekali yaitu ilmu yang beri manfaat. Kedua yaitu anak yang soleh, ya, yang mendoakan kepada ibu bapanya. Ketiga yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah yang dikatakan jariah ini mengalir, ya, mengalir kepada orang yang ini, yang dalam kubur. Jadi kita lah, inilah kita. Berbanyak-banyak kita bersedekah. Karena barang siapa yang bersedekah 1 rupiah saja di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah SWT sampai 700 ribu kali. Apalagi kita yang kita sekarang ini kita mengerjakan ini yang sunat, ya. Yang sunat itu berlipat-lipat ganda. Yang wajib bagaimana? Ya berlipat-lipat lagi kemauan Allah SWT berapa dikasih sama kita. Mungkin nanti kita dikasih 700 ribu kali ya berlipat-lipat ganda. Nah, ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita di bulan Ramadan ini berbanyak-banyaklah kita berdoa kepada ibu bapa kita. Ya. Karena di bulan Ramadan ini semua kita punya amalan kita punya doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ya. Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Syarifah Nur di Aceh Besar. Di mana ini Ibu Aceh Besar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya. Kami sejak dulu di kampung kami salat tarawih 8 rakaat. Tetapi akhir-akhir ini terjadi perpecahan. Sebagian melanjutkan sampai 20 rakaat. Tapi di kampung kami banyak orang yang keluar ketika sampai 8 rakaat. Apakah mungkin di kampung kami dibuat 2 musala supaya yang 8 salat 8 dan yang 20 salat 20. Mohon penjelasan Ustaz. Ibu dari Panu. Di mana kampung ibu ini? Aceh Besar, di mana? Ya. Aceh Besar, banyak itu Aceh Besar. Ya. Jadi begini Ibu Syarifah Nur ya. Jadi inilah yang menurut kami tidak perlu dirisaukan. Tidak perlu dijadikan masalah. Ya. Sangat indah kalau bermusyawarah. Mula-mula misalnya salat 8 rakaat. Setelah 8 rakaat, kalau ada yang ingin melanjutkan sampai 20, silakan. Jadi tidak terjadi masalah sedikit pun. Dan menjaga lidah. Karena dalam Islam ini, rubbal kalami aqtamu min hisamihi. Seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Menjaga lidah artinya saling menghormati. Orang 8 menghormati orang 20. Orang 20 menghormati 8. Nah, siapa tahu begini ya. Kadang-kadang di kampung tersebut ya. Banyak orang cenderung ke 8, mungkin mereka ingin cepat, mungkin karena sudah tua, sakit lutut dan sebagainya. Ya, kita berikan 8. Nah. Tapi kadang-kadang banyak yang ingin 20. Oh, mereka kuat, mereka yakin, mereka juga mendapat ilmu dari guru-gurunya 20. Berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang 20. Jangan juga kita katakan kepada mereka itu tidak bagus, itu bid'ah misalnya. Jadi itulah mulut kita yang membuat kita terpecah belah. Tapi kalau kita saling menghargai seperti di Masjid Raya
silakan orang salat 28. Jadi banyak di masjid raya yang salat 8, tapi banyak juga yang mengikuti sampai 20. Dua-dua boleh itu. Masjid-masjid lain juga di kota ini model dua macam, ya. Tidak melarang, tidak menjelek-jelekkan. Kalau saya pribadi, kalau saya sehat walafiat, saya salat 20. Ya. Kalau kurang sehat, saya salat 8. Siapa melarang? Ya. Enggak ada yang melarang, karena dua-dua itu sangat kuat dalilnya. Ya, niat itu juga, niat mesti teguh. Ya. Karena niat yang dikatakan niat lain, lain di abah, lain di hati. Ya. Pura-pura dia ikut 20, padahal hati dia sudah lemas. Sudah mau keluar saja, kerana dia pilih kiri kanan dia malu, dia jalankan, kekusukan tak ada lagi. Ini macam-macam begini ini tidak terima oleh Allah SWT. Ya, ini kita hati-hati kita. Apalagi gini, di dunia sudah akhir ini. Ya, orang banyak hubur dunia. Hubur dunia wa khariyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Jadi ya, buat macam begini supaya dapat kedudukan segala macam ini tidak bisa. Ya. Jadi apabila kita mau 8, ya Alhamdulillah. Tapi kekusukan kita itu jangan berubah. Dan begitu juga apabila 20. Apabila 20 kita mau, ya betul-betul kita tingkatkan diri kita itu betul-betul kerana Allah Ta'ala. Jangan bak tiano yang. Kerana sebabkan tiano yang, kita kada 20. Ini kita tidur, kita kada 8 lah. Ini hanya kalah igap. Ini hanya. Ya, waktu ramai-ramai itu 20 dia. Waktu di belakang tu, patutnya dirubah ke 8. Ya, baik. Nah, ini yang ada. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan tadi, khilafiyah itu rahmat, jangan kita jadikan laknat. Rahmat dia itu. Tadi silakan 20, silakan 8. Kalau mau 39 juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal kuat. Dan etika dan apa berjerah, baik nak andal-andal lah. Ambol-ambol lah. Di hati kita. Baik, ini dari hamba Allah, tidak menulis nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya berbuka puasa dengan makanan yang dikasih oleh orang non-Islam? Dari hamba Allah. Jawaban kami, kalau ada orang non-Islam memberi menu buka puasa kepada Anda, kalau Anda lihat menu itu halal, itu boleh saja Anda terima. Tapi kalau Anda syakwa sangka, ini jangan-jangan tidak bersih. Jangan-jangan digoreng ini dengan minyak babi misalnya. Lebih baik menghindari pemberian orang non-Islam. Kita racik sendiri makanan, kita masak sendiri. Tapi kalau ditulis itu masakan Minang, sayu, boya. Ya boleh saja, karena dia beli di Minang sayu kan. Iya. Jadi begitu hamba Allah, ya. Ini yang baru. Ini masalah khilafiyah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya tentang cara ketika sujud. Katanya kita tidak boleh sujud dengan duluan yang turun karena menyerupai unta. Bagaimana penjelasan Pak Ustaz? Benar seperti itu, ya. Ya, benar seperti itu, nanti kita jawab. Kita sambut telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ati di Darussalam. Enggak, Ibu. Tapi yang saya kadang mungkin di luar pusat. Iya, di luar tema. Enggak, luar tema. Nah, nak tanya masalah bud, Ustaz kan? Iya. Jadi kamu waktu itu bud, wajah zaman lu kanak-kanak lu najak abad daya. Bud almarhum ayah roh. Jadi lupa bud kena tajwid. Cuman yang nak panjang sadu ipoh nyanjut. Nah, pertanyaan alun agam sijinya kekalahannya nak suoh kan, nak tepat, nak berwipi. Tanya alun tak kan, iban yang naskah sabut tanya, nak tajwid.
Cuman panjang ispo nyanjut mandu. Nyaman tau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati di Darussalam. Ya. Jadi panjang itu juga tajwid, Ibu. Ya. Kalau sudah kita mampu membaca panjang itu tajwid juga, ya. Ya. Innallaha la itu satu alif, ya. Kemudian misalnya ada baris seperti pedang, itu tiga alif, enam arkan. Matiya itu satu alif, matiwa juga satu alif. Artinya itu sudah tajwid. Ada satu lagi tajwid juga adalah makhraj, ya, tempat keluar huruf, ya, dari mulut kita. Bagaimana kita bedakan ha besar dengan ha kecil? Ya. Kalau ha besar itu ha elu juga, bukan? Ya. Tapi ada satu lagi ta, ya, ta marbuta. Kalau kita baca dia berbunyi ta, kalau kita wakaf berbunyi ha. Dan tentu sangat mendalam ilmu tajwid ini, sangat mendalam. Bagi orang yang menguasai ilmu tajwid dan suaranya bagus, tentu dia dikenal sebagai qari atau qari'ah, ya, qari'ah. Tapi bagi kita yang memang suara kurang pas, ya, kita juga belajar sedikit demi sedikit. Kalau zaman sekarang itu sangat mudah, Ibu Ati, sangat mudah. Di YouTube kita, di HP kita ada ulama-ulama, imam besar Arab Saudi itu mengaji. Jadi kita ikut, kita hidupkan, kita ikut, ya. Kita ikut, biasanya kalau imam Arab Saudi itu menggunakan murattal. Murattal itu tajwidnya pendek-pendek dan tajam, ya. Tidak perlu enam harakat gitu, ya. Jadi boleh-boleh saja. Sebagai contoh misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tajam, yeah. Itu murattal namanya. Tapi itu sudah benar, yeah. Misalnya ada mat itu, tapi matnya itu ditekankan dengan suara saja. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dianggap satu mat, yeah. Tapi kalau tidak ditekan suara itu seperti lolos, yeah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ditekan dengan suara saja itu, yeah, murattal namanya. Itu sudah sah Fatihah kita. Tapi kalau kita ingin melagukan yang lebih panjang kalimatnya seperti dulu, yeah, ya. Itu bukan murattal tapi lagu-lagu yang telah disahkan 8 bentuk lagu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh saja. Ya. Kan gitu, kan? Ya. Ini gitu juga. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran, walaupun terbatah-batah dikatakan. Iya. Itu ada dua macam pahala. Betul. Pahala belajar dan pahala membaca. Ya. Dua buah macam pahala dijuk oleh Allah SWT. Iya. Ya, ini kita itulah. Nggak usah ribut, nggak usah sengaja. Nggak usah apa itu, saksi-saksi. Yang penting ngaji terus. Ngaji terus. Jadi kalaupun kurang-kurang pas, ngaji terus, itu nanti lancar sendiri. Ya, Allah kasih tunjuk. Allah memberi pahala. Ya. Yang terbata-bata pun akan diberi pahala. Kita juga salut kepada Ibu Ati di Darussalam. Ya. Yang mau membaca Al-Quran. Saya yakin Ibu Ati mungkin sudah tamat satu kali. Ini. Ya, Alhamdulillah. Kalau saya sudah tamat satu kali, yeah, dan sudah 3 juz lagi, nah, untuk kedua kali. Yeah. Saya cepat kali tamat begini. Saya mulai 15 Syaban. Sebenarnya bukan cepat, lambat. Yeah. Lambat juga nih. Ya. Ketimbang tahun lalu, saya 3 kali tamat. Mungkin tahun ini belum tentu 3 kali tamat. Yeah. Tapi saya sering menggunakan murattal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Begitu tajam. Yeah. Tajam maka tamat.
Tapi kalau yang pelan-pelan tu enggak akan tamat kita baca. Ya. Maka dikatakan imam-imam tu hari itu ada berapa juz berapa kali dia tamat. Karena itulah dia merata cepat-cepatlah seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu cepat-cepat dia baca, macam saya lihat di Mekah itu. Saya lihat orang di Madinah itu ya. Saya lihat bacaan yang cepat-cepat sekali. Ya, insyaallah. Iya, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Ya, tentang sujud pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.